Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya seperti biasa. Hari ini saya hendak tegur ataupun komen lah ya, isu ataupun kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim yang tak beza dengan kenyataan-kenyataan dia sebelum ini, yang hanya putar belik isu rasuah, rasuah, rasuah. Hari ini dia laung-laungkan lagi perlunya pihak berkuasa gunakan kuasa yang ada untuk tangkap atau siasat mereka yang terlibat dengan rasuah yang diketahui kononnya bertahun-tahun ya, melibatkan berbilion ringgit ya, 20 tahun dan sebagainya. Okey, dia tetap war-warkan benda ni dan dia gunakan pentas, dia gunakan pentas kerajaan. Sebab kata-kata ini dilaungkan masa majlis rumah terbuka hari raya di Kelantan, di Pulau Pinang, di sini, di sana ya, guna dana kerajaan. Jadi pentas rumah terbuka hari raya ni adalah untuk meraikan ya, hari yang mulia, hari raya ya. Bukannya untuk berkempen. Apa yang Anwar lakukan ialah berkempen. Dia kata dia tidak akan guna dana kerajaan untuk berkempen, tapi dia tengah berkempen. Dia berjanji tidak akan, dia berjanji tidak akan ya, pada awal ya, malah dia kutuk mereka kerana pergi negeri ke negeri untuk menabur janji, projek ini, projek itu, projek ini, projek itu. Tapi dia sendiri mungkir janji dia dan dia pergi negeri ke negeri dan janjikan kalau Pulau Pinang LRT ini, itu, projek berbilion. Maka dia sudah mula berkempen. Dia sudah mula berkempen. Dan saya heran kenapa SPR, pihak berkuasa, tidak siasat benda ni kerana ini melanggar ya, peraturan-peraturan berkait dengan pilihan raya. Kerana pilihan raya nak dekat, dia buat rumah terbuka di negeri-negeri yang bakal berdepan pilihan raya dan berkempen guna dana kerajaan. Sebab itu pentas hari raya, dan itu bukan pentas untuk bercerita hal-hal politik ya, itu pentas untuk menyantuni rakyat untuk sama-sama meraikan hari yang mulia, hari raya ya, pihak kerajaan. Okey, so Anwar dah memungkiri janji, masakan dia boleh menepati janji yang ditaburnya sekarang? Kalau rakyat percaya, itu bodohlah pada pendapat saya. Dan kita sudah lihat banyak janji Anwar dicapati. Dulu dia hina kerajaan-kerajaan terdahulu. Alah, mereka ada keuntungan berbilion ini, itu. Kenapa mereka tidak boleh turunkan harga minyak? Hari ini saya ambil alih, dalam 24 jam harga minyak turun. RM1.05 lah, RM1.08 lah. Habuk pun tak ada. Ya? Saya tidak akan pegang dua portfolio, Menteri, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Habuk pun tak ada. Itu dia memang pegang lah. Dia nak lawan nepotisme, tapi dialah pengamal nepotisme terbesar dalam sejarah mana-mana Perdana Menteri. Bukan hanya anak dia penasihat Perdana Menteri dalam jawatan kuasa. Dia bagi lampu hijau, asalkan tidak melibatkan gaji, semua boleh melibatkan ahli keluarga. Ya? Jadi dia alih perhatian kat orang lain, tapi dia sendiri buat. Nak lawan rasuah, 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 hari-hari dekat Kelantan, rasuah. Ya? Tapi sebelum PRU, mereka ni, yang lah ni duduk Menteri Penerangan, yang lah ni Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim, yang lah ni Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Amri Ramli. Siap dakwa, ada orang-orang politik besar terlibat skandal LCS. Siap ada, ada hitam putih dah. Ni laporan yang diniah klasifikasikan membuktikan penglibatan Zahid sebagai Menteri Pertahanan. Disyaki berjuta, malah mungkin berbilion ringgit telah di sama ada diseleweng ataupun dibazir dan sebagainya.
nampak terang-terang. Zahid bukannya ditangkap, bukannya disiasat. Zahid diberi pangkat Timbalan Perdana Menteri. Dan pangkat itu telah menimbulkan risiko tekanan terhadap mahkamah. Dan anda lihat cara mencurigakan pasport Zahid dilepaskan dan kes dia ditangguhkan, malah ada kemungkinan kes mungkin digugurkan jika Peguam Negara ya, dapati ada bukti baru tu berasas. Sedangkan mahkamah dah putuskan kes prima facie. Sepatutnya bukti baru tu ditampilkan dalam mahkamah. Jadi benda-benda pelik sedang berlaku dalam kerajaan Anwar yang tidak pernah berlaku dalam kerajaan-kerajaan sebelum ni, menunjukkan kepincangan yang paling teruk dalam sejarah. Tetapi dia mengaburi mata rakyat. Rasuah. Dan secara halus dia sedang menuding jari kat seorang tu. 20 lebih tahun berbilion ringgit. Weh, Tun Mahathir beri kau 7 hari. 7 hari tu awak tak dapat tampilkan bukti, awak tak minta maaf. Kemudian awak minta pelanjutan. Maknanya awak sedang sediakan sesuatu lah nak jawab kepada Tun. Jadi Tun kata tak apalah, saya beri pelanjutan. Lepas tamat tempoh pelanjutan itu, awak jawab see you in court, jumpa di mahkamah. Kalau dah nak kata jumpa di mahkamah, buat apa minta pelanjutan? Okay. So Tun saman fitnah 150 juta. Bukan 150 ringgit. Bukan 150 ribu. 150 juta. Sebab awak kata ada bertimbun-timbun bukti. Mana bukti dia? Okey, kemudian laskar dikerah, laskar cyber. Oh, Regi jangan mengarut. Memanglah kalau ada bukti tampil kat mahkamah, baiklah. Kemudian Anwar cabar Mahathir. Tunjuk bukti. Ya. Declare harta, declare aset. Maknanya pertama, Anwar dah bersedia untuk kita tunjukkan bukti di luar mahkamah. Kalau dah bersedia untuk tunjukkan bukti di luar mahkamah, kan dah kata ada bukti bertimbun. Jadi buatlah kerja senang. Tunjukkan bukti itu. Buat apa nak buat kerja susah suruh Mahathir tunjuk bukti? Kau tuduh Mahathir, kau suruh Mahathir tunjuk bukti, apa cerita tu? Tak masuk akal. Kau lah tunjuk bukti. Sekaligus bila kau tunjuk bukti, orang akan tahu Mahathir ada aset banyak mana. Kemudian lawan lagi, nak lawan rasuah, tangkap rasuah. Siapa nak percaya kerajaan Anwar ni bertekad untuk perang rasuah? Sedangkan orang yang paling disyaki mungkin terlibat dalam rasuah, dalam skandal LCS, diberi pangkat Timbalan Perdana Menteri. Pangkat itu mungkin telah merisikokan tekanan terhadap mahkamah. Semuanya tak teratur dalam kerajaan Anwar. Benda-benda yang tak pernah berlaku dalam kerajaan lain sedang berlaku. Carca merba. Siapa nak percaya? Jadi terkini, kalau tengok laskar, megah. Rumah terbuka di Kelantan pun boleh sampai RM10,000. Pertama sekali, saya tak percayalah RM10,000. Tapi saya percaya ramailah. Tapi tak RM10,000. Kedua, jangan megah. Itu Kelantan, pekat dengan orang Melayu ni. Budaya dia, kalau ada rumah terbuka, mereka santuni. Malah Menteri Besar Kelantan sudah pun war-warkan. Kita alu-alukan kerajaan buat rumah terbuka, kita pergi ramai-ramai. Jadi Menteri Besar pun dah seru orang untuk pergi. Ya. Ketiga, itu adalah negeri, populasi dia 1.8 juta. Budaya dia memang kalau rumah terbuka, tak kira siapa dia pergi. Kalau tak kat 10,000 tu tak usah ceritalah. PAS ni jangan kata rumah terbuka. Buat perhimpunan biasa je, berpuluh ribu malah boleh sampai 100,000. 1.8 juta ikut konsensus 2021. 10,000 tu tak payah megah lah. Tak sampai. Tapi tak apalah, kita bagi can lah. 10, dia kata 10,000, 10,000 lah. Ya. Jangan guna rumah terbuka dan angka-angka kehadiran ni sebagai bahan politik. Sebab anda perlu raikan hari raya, bukannya raikan PM Anwar Ibrahim dalam rumah terbuka tu. Ya. Jangan guna dana kerajaan, jentera kerajaan untuk berkempen secara haram dalam
rumah-rumah terbuka ni, rakyat memerhati, rakyat bukan bodoh. Ya, awak tengok di Kedah, saya tunjukkan tak sampai pun lah berapa ribu kan. Lepas tu media kata, ada yang kata 10,000, Saifuddin Nasution pula kata 25,000, media dia orang sendiri kata 10,000 punya 20,000. Tak apalah, PAS buat satu perhimpunan apa, jamuan raya di Kedah 50,000 lebih. Ha, kemudian diperkerah laskar nak lawan. Oh, bukan 50,000, jangan tipu. Ini dah jadi perang angka. Awak raikan hari raya. Memang dah sesat. Memang dah sesat. Ya. So, kantailah Anwar ni, babak rasuah ni, tak ada orang percaya. Tak percaya, anda semua yang menonton, pergilah kedai kopi, tanya orang percaya tak. Kat pembangkang tu setakat baru suspek, baru syak, mereka dah dakwa di mahkamah. Baru dalam satu kes orang sebut nama seorang lagi tu dah siasat. Ini hutang putih dah ada, Zahid terlibat, dia dapat pangkat nombor 2 dalam eksekutif kerajaan. Siapa nak percaya kerajaan ni? So itu sajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.